sahabat Okta, kita ada di Sobon Auto 1. Iya. Lahirnya pertama ya. Pertama kali Sobon. Oke. Nah, teman-teman, lokasinya nggak jauh dari Sobon Auto 2 ya, Pak Ji ya. Betul. Kalau di sini malah tepat dekat jalan raya ini nih. Ini jalan rayanya di Jalan KSU Raya nomor 51 Depok 2. Mantap. Sekitar merapat, banyak pilihan, nggak kalah dari Sobon Auto 2. Iya. Nah, Pak Ji, nomor HP seperti biasa kita cantumkan di bawah video. Harga juga nggak kalah ramah ya. Lebih ramah mungkin. Wah, cakep. Lebih orangnya ramah. Juga ramah-ramah. Orangnya ya? Juga yang marketingnya ramah-ramah. Asik, boleh dipilih. Rajin menjamah ya. Semuanya. Oke, kalau gitu kita gas langsung dari pertama, Pak Haji ya. Siap. Ada Suzuki Swift. Ada Swift 2008. Oke. Okay. Transmisi Matic, pajak hidup, mobil masih aman semua. Oke, okay, pajak hidup plat F. Ya. Daleman ori, siap ya. Gas berapa, Pak Haji? Ini saya buka 85 aja. 85, ya. Sikat langsung 77, boleh Pak Haji? Belum dapat. Belum. Masa, 77 belum dapat. Ah, 80 deh harga ramah yuk. 82 ambil. 81 ketemu yes. Ya. Cakep. Oke. Okay. Nanti mau nego-nego lagi. Ah, ini Pak Haji. Ini ada City 2005. Iya. Vitek Matic ya. Oke. Okay. Pajaknya? Pajaknya hidup. Hidup plat ya. F. Kondisi? Ya. Masih rapi, Mak. Ini kondisinya bagus. Dalaman juga bersih ya. Body-body juga kaleng semua. Cakep mobilnya. Mobil sehat, pajak hidup, Vitek dilepas berapa, Pak Haji? Kita buka berapa, Yan? Bukanya murah, 68,5. 68,5? Ya. Murah banget, ya. 60 gercep ya? Enggak. 65 ya, 65 kita jual. 65? Ya. 63 yuk, Pak Yan, yuk. Enggak ketemu sayanya. Ketemu saya lah yuk. 64 deh, udah. Berangkat, 64 gas. Fokus lagi. Kita gercep aja. Mobil irit nih, ada Splash. Ada Splash 2014. Asik. Transmisi manual, pajak hidup. Pajak hidup, plat B Jakarta Timur. Ya. Mantap, daleman ori. Ori semua, ya. Peleknya juga pelek orinya ada ini, ban serep aja. Oke, setirannya juga masih cakep nih. Cakep mbak ya? Mobilnya. Berapa, Haji? Ini saya agak tinggi karena mobilnya bagus, 92. Ada kondisi ya teman-teman ya, tipis-tipis aja yang ini 85 yuk. Paling 87 yuk. 86, jadi ya. Gas deh, cus, cepat. Berangkat teman-teman, ada Splash lagi ya. Ini Splash 2011. Oke, transmisi. Transmisinya manual. Sama manual. Pajaknya hidup. Beda era Tangerang, pajak Desember, kaleng masih 2026. Ya. Kalau yang ini berapa Pak Ji? Kita buka berapa ya? Bukanya 73. 73. 64 berangkat ya? Belum, harus di 70 yuk. Masa? 67 lah jadi lah. Berapa yang kita bikin? Ya udah gas lah 67 ambil. Bungkus, kita ke belakang ya Pak Ji. Boleh. Masih banyak pilihan teman-teman. Hari ini di Sobon Auto 1. Harga juga cukup menarik. Ini ya. Ada Nissan Parts karena penawaran di sore hari makin panas nih. Betul. Ini Nissan Mat 2011. Oke, tipenya yang Matic ya? Matic. Oke, Matic 12 ya. Platnya B Depok. Pajaknya 2022. Dua kali panjang. Estimasi berapa pajak berdiri pajaknya Pak Haji? Anggap lagi 2 juta aja pajaknya ya. 2 juta kali 2 4 5 juta lah pajaknya. Oke, berdiri teman-teman. Iya. Pak Haji ini mobil semua di Sobon Auto 1 kinclong-kinclong bisa ngaca loh guys. Aduh. Siap gas. Jadi bagus mukanya pasti kaca ini. Berapa Pak Haji ini? Ini siap kita pakai. Buka berapa ya? Saya buka 72. Buka 72, ya. 64 berangkat boleh? Paling 68 ya. Tambahin 1000 yuk, 65 jadi. 66 kali ya? 66 deh, ambil. 66 merapat, bungkus ambil. Lagi guys. Oke, sebelahnya sama ya, Nissan Mark ya. Ini ada Mas 2012. Oke. Okay. Transmisinya Matic, pajak 2 kali. Oke, okay. Kondisi ya. Gimana Pak Haji? Mobilnya bagus, peleknya juga, tapi pelek gak ori ya, tapi pelek-pelek mahal ini, bagus peleknya. Pelek ganteng ya. Teman-teman. Platnya pajak ya. Aja ya. Ya. Berapa Pak Haji kalau yang ini? Ini saya buka, kita buka 77 ya, 77. 77. 2012. 66 lagi ya sama ya. Enggak dapat harus di atas 70. Di atas 70, ya. 69 aja lah berangkat Pak Haji. Ini kita habis sama apa? 7, gini aja deh, 73. 72 lah ya. Ada yang ambil deh. 72 datang gas lagi. Ada Ford Fiesta. Ini Fiesta 2014 yang model baru udah facelift. Mobilnya bagus Pak, kacanya lampunya bening banget nih. Yang Antiak ini. Tipe tren. Iya, betul. Tipenya tipe S nih. Oh, S. Iya, tipe tertinggi. Oke. Okay. Oh, Matic. Pajaknya hidup nih kayaknya. Hidup ya, hidup sampai bulan 8. Hidup siap gas ya. Teman-teman. Ini juga banyak dicari ya Pak Haji. Wah, mobilnya enak, Pak. Mobil Fiesta modelnya juga manis. Plat tebel soalnya teman-teman. Iya, betul. Ya.
Orang normalnya masih di atas cepek. Oke, berapa? Di Sobon hanya 92 juta. Di bawah pasar, ya. Masih boleh mobilnya dinego aman semua. Lagi ya. Bisa kepala nego. 8 kena nih kayaknya nih. 84 berangkat yuk. Jangan-jangan. 89 yuk. Ah, 85 aja deh. Jadi 86 deh. Kopek yes. Ya tambahin nih 85. Ayo kopek. Ambil. Asin. Ke belakang. Kita harganya nggak kaku. Gas aja. Agercep langsung silahkan dipilih. Ada Nissan X-Trail. X-Trail tahun 2004 ya. Oke. Okay. Tipenya ya XT, Kaliti. Oke, XT. Pajaknya panjang, bulan 12. Pajak panjang, tipe tingginya teman-teman, ya. Kondisi Pak Haji? Kondisi bagus, Pak. Cuman ada perapian di bemper-bemper, wajar ya. Oke. Kalau body-body aman semua. Mesin sehat. Aman. Siap gas, pajak hidup berapa Pak Haji? Saya si bukanya XT? 65 ya. 65? Maaf, 68. Oh. Pajaknya hidup. Itu belum dinego. Coba aja. 58 ya? Jangan, 58 dapat sebelah noh. Jangan yang ini nih. Tambahin Pak Haji lah series 62 deh jadi. Jangan, ya. Paling 65 ya. 62 gope. 64 deh. 63 ya? 635 ambil. 63 500. Enggak apa-apa ya, ya. Jual okay. Ya. Oke. Ini ada Nissan X-Trail. X-Trail 2005. 2005. Pajak 3 kali. Tipenya okay. ST. Berapa berdiri pajak? Anggap saya udah nanya di aplikasinya 8 juta. Oke, berdiri estimasi 8, platnya ini B, teman-teman. Ya. Daleman masih rapi juga. Cakep mobilnya, Mbak. Mesin aman, kaki-kaki sehat. Iya. Berapa, Pak Haji? Saya bukan 62. Apa adanya apa 62? Adanya. Tapi kalau kalian serius datang 55 dilepas, Pak Haji. 58. 56. 57. 56 gopek ya. Ambil ya. Jadi lagi, gas. Ada Taruna nih, teman-teman ya. Gopar dong pakai gopek. Gopek. 2002. Oke. Ini tipenya Taruna 2002 CSX. Oke, CSX. Iya, udah komplit nih. Pajak gimana? Dapat pajak? Bonus lagi, dari atasnya. Tambah ganteng, ya. Lebih kelihatan sporty, nah, ya betul. Kan? Plat B. Ini pajaknya hidup deh. Oke, panjang ya, Januari tahun ya. Depan. Kaleng super panjang juga, ya. 29 teman-teman. Iya. Kondisi mesin bagus, Mbak. Body-body juga cakep, dalaman cakep. Eksterior untuk tahun segini juga masih cakep, guys. Berapa aja yang ini? Harganya cakep, ini. Nih? Di bawah 60. Kayak Pak Haji cakep berapa? Waduh, rayuannya mau cakep. Aduh, langsung berapa, saya murahin lagi dah, 57 dah. 57 dah. 57? Ya. Wah, lebih murah lagi buat Okta ya Pak Haji ya. Apa-apa tuh? 51 lah. Jangan. Boleh, di atas ya. 55. 55 deh. 53 berangkat yuk. Jangan, 55 udah murah banget. Ayolah Pak Haji. 54 udah ambil. 54 merapat 54, bungkus 4. Lagi Tarunanya. Di depan masih banyak pilihan. Masih, pilihannya. Kita gas lagi. Nah, oke ada Grand Vitara. Ini ada Grand Vitara. Tara 2011, transmisinya Matic, CC-nya 24. 24 ya, otomatik. Pajaknya hidup. Oke, plat A pajak Januari 2025. Ya. Panjang. Panjang. Dan juga masih cakep, velg ya, juga ya. Masih cakep, teman-teman. Kondisi Pak Haji. Buat body emang dalaman cakep, Matic-Matic aman. Wah, luar dalam cakep, guys. Cakep. Siap, Pak. Siap gas pajak hidup. Iya. Pak Haji. 110 nego. 110. 2011. Wah, mantep banget. 102 yuk. Kita habis berapa? Tipis-tipis kali ya. 105, Pak. 105. Kurangin 1000 ya berangkat. Kurang ya. 1000 ya. Gas. Asik, bungkus lagi di sebelahnya, Pak ya. Haji. Ini ada Captiva. 2009. Bensin. Bensin, Matic. Matic. Pajak on. Oke. Okay. Mobil bagus. Wow. Bagus, dalaman bagus juga. Ya. 2000 cc ya? 2000 cc betul. Oke, interior rapi. Terus kalau kalian mau cari mobil SUV bensin, ya. Murah, boleh dipilih teman-teman. Nah, ini banyak nih. Juga peminatnya ya. Ya. Berapa Pak Haji? Ini saya buka di 85. 85 juta. Baru dibuka, ya, belum ditutup. 2009. 68 boleh ya? Enggak dapat. Modalnya lebih. Oke, 70 yuk berangkat. Jangan-jangan. 85, 68, jauh banget ya. Tahu aja Pak Haji ditawar. Saya untung gak kecepat. Masih sadar nih kayaknya. Sadar sedikit masih ya. Masih fokus ya. 80 okay. Yuk, 80. Oke, 77 angka jangan, kembali jangan. Ya. 79 udah siaga, kalahin tuh. 79, ya. Kurangin 1000 boleh? Sudah datang aja dulu. Asik, merapat teman-teman. Sebelahnya gak kalah ganteng. Sebelahnya ada Exil Autech 2009. 2009. Minus pajak 2 kali. Tipe tinggi teman-teman. Mobilnya bagus. Oke, platnya F, ya. Mobil siap gas. Iya. Dalaman juga rapi. Pak Haji berapaan Pak Haji kalau kalau ini SC hampir 3 jutaan. Oke. Okay. Nah. Pak Haji, apa adanya berapa nih? Saya bukanya 95.
Mukanya 95 Outtek. Iya, Outtek 2009 loh. Udah modal baru. Benar. Iya. Oke, sama Okta jadi 87 ya. Kita habisin berapa, Yan? 88. Udah, 88 1000 lagi deh. Serius, Pak Haji? Ya. Bungkus langsung. 88. Kali ini yang enggak salep dikasih, guys. Ya. Oke. Ya. Depannya ada Grand ini Livina. Ini ada Grand Livina Ultimate 2012. Oke. Transmisi? Matic. 2025. 2000 tahun berapa ini? 2025 itu. Oh, pajangnya panjang. Oke. Pajangnya 02 sampai 2025. Ultimate Automatic 2012, ya. Tapi pajak masih super panjang teman-teman. B Jakarta Selatan, ya. Kaleng 27 nih. Betul. Dilepas berapa, Pak Haji? Ini agak tinggi karena kondisi bagus. Nah, ini saya buka di 89 ya bukanya, Pak. 89. Buka berapa, Pak? Oh ya udah, 89 bukanya. 80? Ini punya Bapak nitip oh, di sini. Punya Bapak. Ya. Kalau 80 kira-kira 80 boleh. Jual enggak, Pak? 80. Enggak. 86 tambahin katanya. 3000 ya, Pak. 83 ya. Belum, belum. Jadi 86 katanya. Pas deh 85 yuk. Sikat. 85 aja enggak, Pak? 500. Tambahin ngopi. 85 500 nah. Dikasih langsung. Punya pemakai langsung dia nitip sini. Oh, gercep. Sebelahnya ya. Ada Livina lagi. Ini ada Livina juga. SR ya. Tahun 2009, transmisinya matic. Manual, pajaknya mati. Pajaknya mati dari 2023. Okay. Jadi 3 kali panjang. B Jakarta Barat, ya. Teman-teman, estimasi berdiri pajak berapa, Pak Haji? Pajaknya anggap 2 juta kali 3, 6. Oke, okay, 6 jutaan berdiri. Ya. Kondisi mobil sehat? Kalau mobil bagus, Mak. Cuman pajak aja minusnya. Berapa dilepas apa adanya? Berapa, Yan? 63 deh. 63 setengah murah banget. 55 yuk. Jangan Pak Haji. Berapa udah 57 deh. Pas 57. Gercep langsung dapat Livina. Main pencet aja langsung. Wih, cakep-cakep mobil hari ini ya. Mobilnya bagus, Mbak. Oke, yang ini ada Livina. Ini tahun 2009 Ultimate juga. Tipe tinggi, 15 Matic. Pajaknya baru mati. Mati. 2 jutaan ya, iya, estimasi ya. Oke, pajak sekali berapa, Pak Haji, 2009? Pajaknya sekitar 2 jutaan ya. Ini harga saya buka 78 ya. 78 deh. 78. Ya, mobilnya dan bagus. Yang ini tipis kok, Okta, nawarnya nggak berapa, dalam. Berapa? 70 ya. Ya, nggak dapat. 75 kali ya. 73 deh. Jual nggak? 73. Ya udah, ambil. Asik. 73. Bungkus lagi. Apa-apa. Langsung screenshot dari ya. Channel Okta. Ada Terios nih. 2011, Matic. Okay. Tipenya TS. Oke, TS Automatic, teman-teman. Kondisi kalau lagi mana? Siang-siang, TS manis. Es teh manis itu aja. Ini TS manis. Oh, kita. TS manis, teman-teman. Ya. Pajak? Pajak hidup. Plat B pajak hidup. Wah, ya. Siap gas nih. Warna hitam, ganteng, gagah. Ini bagus, Mbak. Ya, kan? Matic-matic lagi-lagi aman. Cakep. Berapa ya. Aja dilepas? Harga aman? Harganya sebenarnya aman nggak aman sih. Oh, aman. Cuman kondisinya bagus masanya. Oke, karena ada kondisi, ya. Teman-teman. Berapa, Pak Haji? 110. 110, ya. Kayak tadi ya. Iya. Cepat yuk. Paling 105 ya. 105? Ya. 103 berangkat boleh? 104 jual nggak? 104 ambil. Bungkus, ambil. Langsung. 104, di depan masih ada pilihan. Oke, ada Toyota Kijang. Kijang 2004, pajak mati 2020. Tipenya? Tipenya ini tipenya LX tapi udah upgrade jadi LSX, udah Aperindo. Menang banyak yang beli, ya, teman-teman. Minus pajak aja. Berapa kali? 5. 5 kali. 5 kali. Jadi berapa, Pak Haji? Pajaknya 17 ya. Oke. Ya. Tapi mobil sehat, aman sih. Kaki semua aman ya. Tapi mobilnya. Manual, teman-teman, 18. Ya. Velg juga ganteng. Ya. Berapa dilepas lagi? Ini saya buka 54, Mbak. Plus sunroof ya. Ini bikinan. Tuh, ya. Teman-teman, sudah dikasih juga loh sunroofnya. Jarang-jarang ada kijang. Sunroofnya kalau gitu, udah ya. Dibuka, nggak bisa ketutup lagi. Ah, makanya jangan dibuka aja ya. Nggak usah dibuka. Berapa, Pak Haji? 54. 54 plus sunroof, langsung berangkat. 49 ya. Lah, tipis-tipis. Kocap. Kocap. 49 gopek ya. Ambil. Jadi, ya, ini orang yang puyeng. Ah, berangkat. Livina lagi. Tahun 2009. SP Matic juga. Oke, Kak Livi, pajaknya 2 kali panjang. B, daerah Tangerang, teman-teman. Kondisi? Mobil masih aman, tinggal dipoles aja. Berangkat, berapa, ya. Pak Haji? Kita buka berapa nih? Ah, 75 nego. 75 nego, ya. Serius dateng? 67 ya? Di atas 70. 69 kali. 69 kita jual. 70 ya?
70 deh, Pak. 70 dikasih. Ya. Nanti nego aja kalau sampai lihat unit nanti nego aja. Mantap. Saran Okta buat kalian yang serius pengen punya mobil impian ke Sobon Auto aja banyak pilihan. Banyak pilihan. Dan cek-cek aja dulu kalau perlu bawa montir kalau ya. Kalian enggak ngerti mesin ya lagi. Sarankan bawa mekanik apa montir atau inspeksi jadi lebih aman. Kita juga jualnya lebih tenang karena takut dikomplain kalau ada yang nggak benar kan dia nggak enak. Oke, terima kasih banyak ya, Pak Haji atas diskonnya dan ya. Waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Kita lanjut ke Sobon Auto. Pak Haji, ya. Sekarang di Sobon Auto 3. Banyak yang ganteng, keren, gagah, sama banyak. Ya. Jadi ini yang Sobon 3 itu yang grade A-nya yang agak bagusan. Oke. Tapi rata-rata Sobon 1, 2, 3 aman semua sih. Harga juga harga bagus, aman ya? Semua, iya betul. Harga bagus, aman kata Pak Haji. Ya. Silakan merapat, mampir ya. Alamat Pak Haji. Di Jalan Kaya Suraya, nomor 40 Depok 2. Jadi deket banget loh teman-teman ya. Dari Sobon Auto 1 ya. Tinggal ya. Jalan kaki aja, seberang-seberangan. Nah, Pak Haji ini juga sama ya, bukanya juga setiap hari ya Pak Haji? Bukanya ya? Senin sampai Minggu sekarang. Mantap. Tapi salah satu minggu nanti dalam satu bulan ada dua kali libur. Oke. Iya. Nah, teman-teman silakan merapat, main ya. Atau hubungin tim marketing, kita juga cantumkan di bawah video ini ya. Ya siap. Pak Haji, gas langsung dari unit pertama yuk. Ini baru nyampe, Mbak. Ah, masih ada. Ada Pajero 2011 nih. Wih, ganteng, merah-merah. Ini exit. Jarang ya. Exit 4x4 diesel matic. Oke, baru masuk teman-teman. Ya. Ada exit diesel 4x4 kelasnya ya. A, pajaknya Pak. Pajaknya bulan 11 pas itu. Kondisi gimana Pak? Mobil warnanya merah, cakep mobilnya Mbak. Mobilnya gaul, rapi mobilnya. Cuma platnya A aja. Oke. Iya. Untuk mobil pertama di Sobon Auto 3. Iya. Harga gaul dikasih Pak Haji? Saya kasih 215. 215? Iya. 4x4? 4x4. Langsung merapat 205 yuk. Boleh Pak Haji? Ini aja, 210. 210 langsung diskon 5 juta ya? Iya. 208 lah. Sudah datang aja. Berangkat guys. 208 ambil. Kita geser lagi. Boleh, ya. Ini ada Captiva nih. Banyak pilihan. Wah, ini Captiva baru nyampe juga tadi malam. Oke. 2010. Pajak hidup. Mobilnya antik. Full orisinil. Bensin. Iya. KM-nya 133 asli. Wow. Bannya F. Daleman masih. Bannya nih itu, Pak. Baru semua empat-empatnya. Sangar, teman-teman. Cakep banget mobilnya. Bodi mulut. Iya. Kenapa, Pak Haji? Ini saya buka 92. Ya. Tipis Pak Haji. Yuk, 83 ya. Gini aja, 89 ya. 85. 87 ambil. Bungkus teman-teman. 87, mobilnya nggak kecewa deh, halus banget mesinnya. Oke, ini ada Nissan Juke. Ini ada Sanjok. Oke. Kalau di Padang Sanjay namanya. Oke. Ini Sanjok. Tahun ya. Berapa Pak Haji? 2012. Oke, 2012. NX pajak hidup. Wih, cakep deh. Ya. Jakarta Timur. Betul. Kaleng masih 2026. Pajak panjang. Kondisi gimana Pak Haji? Masih oli sini Mbak. Cuma ada dikit-dikit baret, dikit kecil ya, aja. Ya, minus-minus pemakaian. Sanjuk dilepas berapa? Sanjuk ini saya kasih status berapa ini ya? 115. 115. 115? Enggak deh. 120 kan? 120 ya? Oh 118 Mbak. Oh 118? Iya. Oh kirain 103 tadi. Enggak. Yang di bawah cepet ya? Udah laku tuh Mbak. Waduh. Udah. Saya jual sesuai konten. Saya jual 95. Wah langsung laku teman-teman. Langsung laku. Udah dia bayar dulu. Iya betul. Ya udah Sanjuk yang ini aja. Sanjuk ini 115 Mbak. 115. Ya. 105 yuk. 110 udah rame. 110 udah rame, tambahin ya. 1000 ya. 111, paling 113 ya. 113 ya. 113. Iya mobilnya bagus. Boleh lihat pasar, ya. Hari ini masih cukup ini titipan sih, nanti kita nego barang aja. Kita ya. Geser lagi. Ya. Nah, masih banyak pilihan di Sobon 1. Sini dulu, Honda Jazz. Honda berapa ada lagi? Ada Jazz 2010, RS, Matic, pajak on. Oke. Ya. Kondisi Pak Haji? Masih bagus Mbak, cuman dalaman udah MBTEC tapi rapi. Wih, udah MBTEC ya. Teman-teman. Karena kalau nge-MBTEC sendiri lumayan loh ya. Iya, betul. Karena joknya kan kalau nggak dibungkus suka kotor. Benar. Iya, aslinya. Pajak hidup, tipe tertinggi. Berapa Pak Haji? Ini saya buka 118. 118? 2000? Ya. 2010. Wow, 118. Iya. Sekarang ada yang jual 135 ya Pak betul. Haji ya. Tergantung kondisi juga. Benar. Ya. Yang ini buat Okta boleh nggak Pak Haji? 109 Pak Haji, 109 yuk. Kemarin saya ngabisin 112.
kemarin, hari ini satu-satu-satu ya. Ambil aja, udah. Cakep, angka sakral nih kodenya ya, Pak Haji. Betul. Yang ini Livina. Ini ada Livina, 2014 SP, Matic, mobil pajak itu mobil bagus. Siap gas? Iya. Plat B pajak tahun depan, Jakarta Timur. Berapa Pak Haji? Ini saya buka, satu berapa ini? 110. 110. Iya. Kalau tadi finalnya di 111, yang ini 100 bulat aja boleh Pak Haji? 105 yuk. 103 berangkat ya. Aja. Merapat gas. Yang ini CRV Pak ini Haji. Ini ada CRV 2007-24. Pajaknya hidup nih. Pajak hidup 2007. Ya. Teman-teman cukup bertenaga di CC 24 Plus F. Ya. Pajak Februari loh tahun depan. Sampai 2025. Mantap. Kenapa dilepas? 9. Saya buka 105. 105. Ya. Kayaknya 85 rame ya, Pak. Dapat di atas 90. Di atas 90. 95 ambil. 91 di atas 90. Jangan 95. 95. Ya. Tambahin deh Pak Haji 92 yuk. 94. Berangkat. 94 juta dapat CRV 2007 yang 4.4 ya. Kita ke depan lagi ya Pak Haji ya. Banyak Ford EcoSport nih lagi EcoSport panen nih. EcoSport 2014. Oke, yang ini tipe apa Haji? Ya, ini Matic, tapi tipenya yang belum sunroof. GLS ya? Apa ya? Tadu loh, trendy. Oke, tipe tingginya yang titanium ya? Titanium, ini bawahnya. Oke, di bawahnya ya. Oke, platnya B Jakarta Barat. Pajak hidup. Juli ya teman-teman, dekat ya. Pajak tapi terjangkau ya Pak Haji? Pajaknya 2 jutaan ya. Oke, kondisi Pak Haji? Wah, bagus Mbak. Itu tapi semua mobilnya, bodinya cakep. Berapa dilepas Pak Haji? 98, maaf. Tapi 89 juga nggak apa-apa Pak Haji? Jangan. Jadi saya habisin ini. Berapa Pak Haji? Ini aja, 90 ambil deh. 90? Ya. 88 lagi. Sudah datang aja dulu deh. Berapa ada? Yang tengah Pak Haji? Ini tengah 2014, ini titanium ya. Oke, yang tipe tingginya? Yang sunroof ya. Pajak hidup 2014 juga. Oke, B Jakarta Selatan, pajak hidup juga. Pajak hidup. Harga berarti lebih tinggi dong ya. Saya bukanya 115. 115, ya. 95 boleh? Harus di atas CP. CP 5 ya? Sudah datang aja. Berangkat teman-teman. Ya. Pengen CP 10, cuman ya udah datang aja. Oke. Ini sama 2014, warnanya merah. Pajak juga hidup, sunroof. Ini saya buka 105. Jadi 2014 banyak pilihan ya. Jadi banyak pilihan. Ini yang titanium juga. Iya, sama sama sebelah. Oke, tapi ini mungkin CP saya jual deh, enggak apa-apa. CP. Jangan 92 aja, Pak. Oh, jangan tuh 98 kemarin. Kemarin udah masuk penawaran 99 boleh enggak hari? Sudah datang aja. Ya. Serena tahun 2012. Oke, tipenya? Tipenya ini KT. Oke, cukup tahu ya Pak Haji ya. Otomatik 2000cc plus pajak Pak Haji. Mobilnya cakep banget, Pak. Pajaknya 2 kali, Mbak. Oke, 2 jutaan ya kurang lebih. Iya, mobil orisinil. Kemarin saya bilang pajak hidup, ternyata pajak mati. Pajak 2 kali. Pajak mati, tapi harga saya murahin. Daleman rapi loh. Iya, masih ori. Dilepas berapa Pak Haji? Kemarin saya dikonting kemarin pajak hidup 84. 84 hari kalau ini? Hari ini pajak mati 75. 75. Murah banget. Turunnya 9 juta loh ya. Oke, tapi kalau tipis-tipis 68 boleh enggak dapat. Modal belum. 74. 73 lah. Sudah datang aja. Asik. Udah. Asik. Sebelahnya Pak Haji. Ada Innova. Ada Innova 2006 tipe G-Matic ya. Oke. Mobilnya cakep banget. Ini jujur aja titipan, tapi mobilnya bagus. Bensin. Oke, mobil bagus tipe G otomatis pajak. Pajak hidup. Di daerah Tangerang berapa Pak Haji? Ini pajaknya 2,5. Ini saya buka 105. Karena titipan, kalau kalian serius lihat unit aja dulu nanti dibantu nego ya Pak. Nah, gitu aja. Berarti nanti di bawah itu. Di bawah cepet saya bantu. Cakep. Ini ada Innova lagi. Ini mobil saya. Ini Innova 2007 Euro. Ah, bisa Matic, dilihat. G-Matic. Ini pajak hidup. Pajak hidup bensin juga. Iya. Daleman ori. Iya. Berapa Pak Haji? Ini saya buka 110. 110. Cepet 2 lah Pak Haji. Cepet 5 ambil. Cepet 3 berangkat. Ambil. Bungkus langsung. Kita ke belakang ya Pak Haji ya. Gak kalah murah meriah teman-teman. Dan juga ganteng-ganteng. Wah, Honda City ini cakep. Ini baru City baru nyampe nih Mbak. Masih hangat. Iya. Tahun berapa Pak Haji? Ini City 2009 ya. Oke, tipenya? 2009 Matic ini.
2009 Matic. Honda punya, City. Ini punya Payan baru dapat nih. Ini okay. Matic. Oke, 2009 otomatis. Ya. Platnya B Bekasi, pajaknya. Pajaknya panjang banget. Cakep, guys. Iya, mobil bagus, Mbak. Besok di salon dulu ini. Tahun depan. Iya. Terima glowing nanti. Terima mulus aja. Oke. Kondisi gimana, Pak? Cakep, Mbak. Dalam-dalam juga rapi, bodi juga aman, matic-matic aman. Pajak juga panjang, aman semua. Harga aman, Pak Haji. Harga aman di bace kita kasih ya. Berapa, Pak Haji? Berapa kita kasihan? 98. 98. Orang normalnya masih 115, 120. Tuh. Kita dapat pajak itu juga murah saya kasih. Kandasin, Pak Haji. 90 yo. Jangan, di atas 95. Di atas 95. Ya udah 95 aja deh. Yuk, gercep. Gimana, Pak? Biar cepat. 98 deh. 98 juga ngambilnya. Berangkat. Kita ke belakangnya, Pak. Iya. Oke, ini ada Avanza. Avanza 2013. Upgrade G. Teman-teman. Manual, Pak. Manual. Manual. Iya. Oke, lihat spionnya, teman-teman. Udah lalu, ada. Ini E ya, tapi udah di-upgrade. Betul. Ya. Spionnya sudah di ada lampu sennya juga, velg juga sudah di-upgrade. Oke, ini yang dapat. Platnya ya. B Jakarta Selatan, pajaknya? Pajaknya posisinya hidup. Wah, panjang. Berapa, Pak Haji? Saya buka di 108. 108. Ya. Tipis-tipis, Pak Haji ya. Paling 105, Mbak. Ih, belum ditawar. Oh, belum ya? Ya. 98, Pak Haji. Nggak dapat. Jatuh cepet. Cepet satu ya? Paling cepet 4 deh. Cepet 3 berapa? Udah, sudah datang aja. Bungkus. Kita ke sini ya, Pak Haji ya? Boleh. Oke. Wah, itu keren juga, Pak Haji. Ah, ini mau nyampe nih. Masih ini apa? Ini Ashrail 2014. Urban. Udah model baru nih. Oke. Nah, manualnya tapi ini. Orang daerah kan seneng tuh manual. Mobilnya antik, Mbak. Pajak hidup. Antiknya gimana, Pak Haji? Kondisinya masih cakep, mulus ya? Banget. Jadi masih mulus banget. Kalian lihat lampu headlampnya juga masih bening. Iya. Platnya pajak hidup. Pajak hidup. Oktober. Iya. Dalaman rapi, ori. Cakep, Mbak. Masih original semua luar dalam. Harga ganteng kalau yang ini, Pak Haji. Saya buka 135. 135. Tinggal lawannya aja berapa? Nego sadis boleh nggak, Pak Haji? Sadis aja nggak apa-apa. Beneran? Yang penting jangan dibunuh kayaknya. Nggak, Pak Haji. 120 ya, jadi ya. 130 deh. 130, 128 deh berangkat. Gimana, yuk. Bro? Ya udah gas aja. Tuh. Cakep mobilnya. Bungkus. Ambil. Oke, ini ada Xenia. Xenia 2015. Tipenya? R. Tapi udah bempernya diganti Veloz. Oke. Ya, pajak panjang. Tipe tinggi, platnya B, ya, teman-teman. 2015. Depok. Hidup pajak Oktober, dalaman ya. Juga rapi, tapi, udah disarung. Betul. Kenapa dilepas, Pak Haji? 105. 105? Ya. Yang ini 95 aja kali, Pak Haji. Cepet deh, ambil deh, saya jualin. Cepet, 98. Jangan sekandasin. 99 ya? Ambil. Bungkus. 2015, 99. Oke, Avanza Marong nih. Ini Avanza 2017. Tipenya? Tipenya Matic, tipe E tapi Matic. Oke, E-Matic teman-teman, ya. Ada pilihan. Ya. Kondisi gimana, Pak Haji? Ini belum dirapiin ya, belum masih di salon ya. Ya. Masih rapi orisinalnya dia. Ya. Oke. Pajak juga panjang. Mantap. April tahun depan ya. Di daerah Jakarta Selatan. Betul. Berapa dilepas, Pak Haji? Ini kita buka berapa? Saya bukanya 127 sih. 127. Ya. Terjangkau juga di bawah pasar ya. Pak Haji, yang ini 115 boleh? Paling di atas 12 ya, ya? Nih, di atas 12. Sampai berapa di habisin? 120 kalau gitu ya. 124, Mbak. 123, Mbak. 123. 123. 123 ya, Mbak Ian. Asik. 123. Oke. Galak amat jualannya. Di RV, ganteng. 2016. Oke. Tipenya E-Prestige. Oh, tipe yang Prestige. Matic, pajak on. Dalaman ori. Mobil cakep. Plat E, pajak ya. Agustus. Ya. Berapa, Pak Haji? Ini bukanya saya 168. 168. Ya. Ini lo masih ada yang 175 loh, teman-teman. Ini benar. Oh, 155 yuk. Harus di atas 16. Masa, Pak Haji? Iya, iya. 160 aja ya, jadi ya? 162. 162. 162. Orangnya 165, saya jual aja 162. Oke, gas, ya. Berangkat. Sebelahnya, ya. Pak Haji? Ada 2017. Divina ya? Divina, ini transmisinya Matic. Tipenya? Tipenya SP. Oke, 15 otomatis, platnya ini B, Tangerang, pajaknya? Pajaknya hidup. Mantap, berapa dilepas, Pak Haji? Hah? Dilepas berapa, Pak Haji? 125 nih, Go. 125. Ah. Kalau tadi habis 123, sekarang 125. Tapi kalau kalian serius? Ini titipan.
Nanti kita bantu, di bawah 12 nanti kita kurangin. Wow, di bawah 120 dibantu sampai jadi sama Pagi. Lihat unit segera agar. Kita geser lagi, masih banyak pilihan. Ini ada ekstra ya Pagi ya? Tuh, tamu rame tuh Mbak. Kalau tamu lagi ini. Langsung digrebek, mantannya digrebek. Belum selesai ya. Nah, ini ada RAS. Oke, yang ini dulu ada Toyota RAS. RAS G, Matic 2010. Tipe G? G, 2010, pajak sekali. Pajak sekali berapa Pak Haji estimasi? Pajaknya hampir 3 juta. Oke, kaleng masih panjang, 28 dilepas berapa Pak Haji pajak sekali? Bukanya 105. 105, iya. 97 tipis-tipis. 98 ambil. Mobil udah rapi, gope, udah ya? Dibenerin semua kaki-kakinya. 97 gope merapat, ya, asik. Siap. Yang ini Pak Haji? Ini ada Xrail 2015, tipenya yang 2.5 ya CC-nya. Oke, 2.5 kondisi Pak Haji. Mobil bagus Mbak. Warnanya juga kalem juga warnanya nih. Mantap. Jarang juga warnanya. Cuman banyak agak botak dua ya. Oke, pajak gimana Pak? Pajak hidup, panjang. Pajak hidup. Ya. Paling minus di ban aja berarti ya. Bannya aja dua. Matic-matic mesin aman. Aman. Lepas berapa Pak Haji? Kita buka 168. 168 guys, sikat langsung berangkat 155 yuk. 163 deh. Di bawah 160. 160. 160 gas ya di Pak Haji ya. Oke, kita ke ujung dulu Pak Haji ya, boleh ya? Boleh. Ada Yaris Bakpao. Ini Yaris Bakpao 2012. Oke. Matic. Tipenya? Tipenya E. E-Matic. Tipe tengah. Ya. Oke, sase 15 pajaknya? Ini pajak hidup. Hidup. Baru bulan 2. Maret 2025. Maret ya, bulan 3. Mantap. Ya. Kondisi siap, pakai? Aman. Mobil sehat, siap gas, pajak super panjang. Harganya Pak Haji? 120 kayaknya. 120 tipe E lo guys. Tipe E-Matic 2012. 110 boleh Pak Haji? 115 yuk. 111. 112 yuk, ambil. 112 berangkat. 112 lagi. Sebelahnya Pak Haji. Ada Aveo 2013 manual pajak hidup. Ini saya kasih 75. 75 pajak hidup. Iya. Velg udah ganteng. Betul. Daleman ori nih. Ori semua. Wih, cakep loh teman-teman. Iya. Tapi berapa dilepas Pak Haji? 75. 75? Iya, murah dong. 66 yuk. 68 ambil. 67 sikat dah. Ya udah ambil. Bungkus. Sebelahnya Ayla. Ayla ini titipan, dua nih. Okay. Ini tahun 2019 buka 92. Pajaknya? Pajak hidup. Tipenya yang apa? D plus. Oke, D plus 92. Iya. Oke, dibuka. Bukannya 92, nanti mau nego di bawah 90 ke sini aja. Asik. Kalau sebelahnya, Pak Haji? Sebelahnya itu 2019 juga ini kayaknya. Ini Agya ya? Agya. Saudaranya, teman-teman. Saudaranya. Ini masih di atas CP, Mbak. Transmisinya? Manual. Manual? Iya. Tahun? 2017. 17? Ya. Di atas CP-nya berapa, Pak Haji, kalau boleh tahu gambaran? Ya, minta berapa dia, Pak? Ya udah 105 bukanya, namanya tiba cepet berapa, nanti saya sampein. Mantap, berangkat. Ini mobil gesit, irit, rawatan juga gampang. Ya, nanti mungkin sampai 95 mungkin ya, kita bantu. Mungkin juga bisa di bawahnya lagi, tergantung suasana ya. Betul, lagi mood-mood aja, kalau lagi ngamut mahal. Ah, di sebelahnya ada Livina lagi. Livina tahun berapa, Pak Haji? 2000, sebentar. Oke, tipenya? 2011 tipenya XP. Kali V. Pajak dua kali. Transmisi Matic, Matic. Ya? Matic. Tapi oke, mobilnya pajak bagus, Mbak. Siapa pakai? Mobil bagus. Oke, pajak aja dua kali. Iya, ya? Pajak dua kali. Masih 4 jutaan lebih ada ya? Ada, pajak, ada. Ya? Hampir 5 juta lah. Berdiri, teman-teman. Belum jasa dan lain-lain. Betul. Pajak apa adanya berapa, Pak Haji? 78. 78? Iya, mobilnya sikat bagus. Berangkat 69 lah yuk yang ini. 69. Boleh kali, Pak Haji. 75 yuk. 75. Iya. 72 berangkat. 73 ambil deh. Bungkus. Ambil, asik. Ambil. Yang ini Pak Haji Yaris. Ini ada ya, Yaris STRD tahun 2014. Transmisi. Pajaknya hidup bulan 11 ya, Matic. Matic. Iya. Oke. Okay. B pajak masih hidup daerah ya. Depok ya Pak Haji. Iya ya? Betul. Mesin AC kaki-kaki. Aman. 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 Berapa dilepas yang ini? Ini saya buka 155. Tapi kalau serius 145 saya jual. Tapi kalau dua rius kayaknya mah 138 dikasih ya. Iya, jauh. Boleh Pak Haji. 143 kali ya saya jual. Kayaknya tadi mau ucap 140 deh Pak Haji. Jual enggak bayar? Belum. Tambahin ya 141 ya. Mungkin tambahin lagi mungkin mau dia. Coba Pak Haji. Tambahin 1000 lagi ya. 143 deh. 142 gope berangkat yuk. Udah ambil lah malang gope masa enggak jadi. Terakhir nih kan. Malang gope. Oke,
Hah? Ada baru masuk. Oh, CLT baru masuk tuh. Tahun berapa, Pak? 2008 2.4. Pajak panjang. Oke, kalau tadi 2007. Oh, itu mobilnya antik tuh, Mbak. Ini 2008 lebih muda. Iya, tapi mobil kondisinya bagus ini, pajak panjang saya habisin 110. 110 iya. Kalau serius datang masih dikasih diskon lagi. Nah, nanti ya. Kita ngobrol di sini aja. Sambil ngopi ya, betul, sama Pak Haji. Betul. Oke, itu tadi stok terbaru ya di Sobon Auto 3, teman-teman jangan lewatkan. Perputaran unit di sini cukup cepat. Jadi kalau kalian serius datang langsung merapat aja atau di booking dulu boleh ya, Pak Haji ya? Di booking boleh, langsung datang aja juga boleh. Mantap, cus, langsung ke Sobon Auto. Ya. Pak Haji Andi, terima kasih banyak. Sama-sama, Mokta. Saya minta maaf kalau ada salah kata juga gitu. Oke, tapi jangan bercanda juga kita ya. Benar. Biar enggak kaku. Apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian atau penyajian dalam video ini. Dan teman-teman bisa kepoin juga stok terbaru di Sobon Auto di media sosialnya, di mana aja, Pak Haji? Ada di Instagram, ada di Snack Video, ada di TikTok. Oke. Okay. Kalau YouTube akan coming soon. Coming soon, nantikan YouTube coming channel soon dari Sobon Auto untuk akun resminya, guys. Betul. Mantap, semakin kita doakan Sobon Auto ya, semakin sukses, amin, semakin berjaya. Dan untuk Pak Haji Andi dan tim selalu sehat ya. Amin, kita memberikan terbaik buat teman-teman dan netizen biar dapat unit dimanapun. Mantap. Lebih bagus di sini juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, doa kami dimanapun kalian ini berada ya, boleh ya. Ya, nah, terus rezeki nggak putus-putus kebeli mobil impiannya. Amin. Berangkat. Makasih.